Semarak semesta berpesta kini menyapa kota Solo. Selain menampilkan konser musik, ribuan pengunjung yang hadir juga dimanjakan dengan berbagai booth menarik. Di hari pertama Semarak semesta berpesta, Solo sukses menyedot ribuan warga semesta untuk menghabiskan akhir pekannya. Tidak hanya dihibur dengan sederet musisi ternama, Semarak semesta berpesta yang digelar di alun-alun selatan Keraton Solo ini juga memanjakan warga semesta dengan berbagai booth. Dari mulai booth untuk sekedar foto-foto, booth yang menyaksikan game show seru dengan berbagai hadiah menarik, hingga deretan booth kuliner yang siap melayani pengunjung selama berada di area semesta berpesta. Ya pemirsa, Semarak semesta berpesta Solo sukses menghibur ribuan warga Solo dengan sederet musisi ternama dan berbagai booth hiburan menarik. Dan untuk mengetahui keseruan Semarak semesta berpesta di hari pertama, berikut adalah liputan dari rekan Rizka Ardina langsung dari alun-alun selatan Keraton Solo. Ya pemirsa, di hari pertama Semarak Festival Semesta Berpesta Solo dihadiri ribuan penonton di alun-alun selatan Keraton Solo. Dan tentunya sejumlah musisi papan atas telah menghadirkan lagu-lagu andalanya seperti Tiara Andini, King Nasar, kemudian Disco Pantera dan juga Jungkat Jungkit. Salah satu penonton asal Solo, Ignatius, menyampaikan kebahagiaannya menghadiri konser Semesta Berpesta ini. Oke, ini nonton konser Semesta Berpesta, pengen nonton siapa? Mas Nasar, dia kan seru banget. Seru banget ya, oke. Sama Tiara Andini? Ya, oke. Baik pemirsa, bila Anda masih belum berkesempatan menghadiri konser Semesta Berpesta Solo di hari pertama, jangan risau karena hari kedua masih akan dilaksanakan konser dengan tentunya menghadirkan musisi-musisi papan atas lainnya. Di antaranya ada Salma Salsabil, Nela Karisma, Yura Yunita, dan juga Topik Sudirman. Jadi, bila Anda belum mengantongi tiket, Anda dapat melakukan pembelian tiket secara online ataupun on the spot di area alun-alun selatan Keraton Solo. Baik, Rizka melaporkan.